informasinya? Banyak sebenarnya aktivitas yang bisa kita lakukan. Langsung kita lihat agenda hari ini. Tanggal 27 Desember ada apa saja? Nih, Bang Rauf tuh bisa pergi ke konser Efek Rumah Kaca Pandai Besi di Bandung, deket dari sini, Jalan Diponegoro nomor 61. Terus saya doyan jazz, mana dong saya mesti? Ah, pas banget nih, ada apa? Di Kuningan City, deket ya ini ya, di Kuningan City, lantai 6 Jakarta, Exodus Christmas Jazz. Bareng apa kita, Bang Rauf ya? Bareng kita saya ya. Saya juga suka musik jazz. Oke. Lalu ini di Malang nih ya, depan gereja Ijen. Ke Malang The Last Friday. Biking lah untuk para yang ini ya, yang doyan gue. Suka, gue. Dan juga ada di Bandung seminar internet marketing untuk menambah pengetahuan. Nah ini konstruktif banget nih kalau ikut ini. Oke. Oke. Okay. Jadi udah tahu ya mau kemana aja? Udah tahu, udah dicatat. Baiklah, sekarang waktunya juga kita untuk menyimak tempat-tempat menarik ya. Betul, tadi kan saya udah janji kan mengajak pemirsa semua ke Bali, tapi wisata yang berbeda, nggak cuma ke pantai, ada di rute baru. Tapi kalau bicara Bali, macet. Iya ya, macet ya. Tapi kalau ke daerah yang macet? Ada nih, ada satu daerah kita mau wisata ke desa tradisional di Bali, namanya adalah Tenganan Pegeringsingan. Tepatnya di Kabupaten Karangasem. Kita bisa menikmati indahnya budaya Bali di sisi timur Pulau Bali. Seperti apa selengkapnya untuk Anda di rute baru?